لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang dalam jiwa dia ada walaupun sebesar biji sawi daripada perasaan takabur. Maka sahabat tanya Nabi lah. Ada sahabat kata, kami ada salah seorang pada kami ni, dia nak pakaian dia bagus, adakah itu dianggap sebagai takabur? Nabi kata tak. Takabur tu apa? Takabur itu batarul haq, sombong dengan kebenaran. Wa ghamtun nas, dan memandang rendah pada manusia. Macam mana? Macam ni. Sampai satu kebenaran kepada kita yang mana jauh di sudut hati kita, kita tahu benda tu betul, tapi kita tolak mentah-mentah. Pasal apa tolak? Pasal kita kata tak boleh nak terima kot. Satgi terima lagi banyak benda kita kena repair. Satgi orang tahu aku salah. Dia takabur, dia sombong, tak mau terima, semata-mata kerana nak jaga reputasi dia. Itu masuk batarul haq, sombong dengan kebenaran, tak mau terima tanpa ada alasan. Dia tak ada alasan pun nak tolak. Benda tu dia tahu betul, tapi dia tak ada alasan nak tolak, dia tolak juga. Maka dia dikira sebagai sombong. Wa ghamtun nas, dan memandang rendah pada manusia. Kalau ada seorang manusia yang dia anggap lekeh, bawa satu kebenaran, dia tak terima, sebab yang bawa tu orang yang berada statusnya bawah lagi pada dia. Ini dua-dua sifat ni ada pada Abu Jahal. Dua-dua sifat ni ada pada Abu Jahal. Dalam tafsir Tabari, Abu Jahal pernah ditanya oleh Akhnas. Saya selalu sebut cerita ni. Abu Jahal tolak bila Akhnas tanya, Muhammad ni cakap betul ke tidak? Abu Jahal kata, Muhammad cakap betul ya, pasal apa dia bohong pula? Habis tu orang tak percaya dia, pasal apa? Dia kata, kalau semua dapat kat Banu Qusay, Nabi ni cucu Qusay, kalau semua dapat kat anak cucu Qusay, Al-Liwa wa Siqayah, pemimpin dapat kat dia, tender bagi minum haji dapat kat dia, wan nubuah, kenabian pun dapat kat dia, kita Quraisy yang bukan Bani Qusay ni dapat apa? Maka dia menolak Muhammad, bukan dia kata Muhammad bohong. Dia tolak Nabi bukan kerana dia kata Nabi bohong, bukan dia kata Nabi tak betul, dia kata Nabi betul. Tapi dia tolak sebab apa? Sebab kepentingan peribadi dia, dia sombong dengan kebenaran tu, dia tak mau terima. Satu. Yang kedua, Al-Qurtubi bawa cerita. Al-Qurtubi bawa cerita bila seorang pemuda Quraisy bertanya dia tentang Muhammad, Muhammad ni cakap betul ke tidak? Dia kata cakap betul lah Muhammad. Muhammad cakap betul ya, pasal apa tak betul pula? Dia siap bagi alasan. Dia kata, dulu bukankah kita panggil dia Amin, yang amanah? Yang amanah, kan? Takkan bila dia dah besar kita nak panggil dia pendusta pula? Ini Abu Jahal punya kes. Jadi orang muda ni tanya pula, fama mana'aka an tu'mina bihi wa tusaddiqahu? Kalau macam tu, apa yang menghalang kau daripada beriman dengan dia dan dan kata dia bercakap benar? Dia kata, tahaddasat anni banatu Quraisy. Satu hari adalah perempuan-perempuan, awek-awek Quraisy ni bercakap. Awek Quraisy bercakap. Dia kata, ini taba'tuhu illa min ajli kasrah. Dia kata, satgi aku akan ikut Muhammad sebab aku kalah, aku tak kuat sehingga aku terpaksa ikut Muhammad. Fa wallahi mattaba'tuhu abada, demi Allah aku tak akan ikut Muhammad. Pasal apa? Pasal dia lekeh pada aku, dia muda lagi pada aku. Dan tuan-tuan, benda ni yang menyebabkan kekufuran berlaku dalam masyarakat, masyarakat nabi-nabi dulu ni, sebab ni tengok Nabi Ibrahim, apa masyarakat dia kata? Fata yuqalu lahu Ibrahim. Ni siapa budak yang dakwah ni? Adalah budak muda nama Ibrahim. Kan? Tonton jangan dah ikutlah budak-budak muda ni. Macam tu. La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.